Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentaliti jamban. Ambil bertih dari hulu, isi mari di dalam balang. Bersihkan laman kita dahulu, baru bersihkan halaman orang. Begitulah tema dan tajuk buku yang akan saya kupaskan pada hari ini. Mentaliti Jamban merupakan sebuah buku karya Khairul Abdullah yang diterbitkan oleh Komrad Buku pada tahun 2016. Apakah perkara pertama yang terlintas dalam fikiran hadirin sebaik sahaja mendengar tajuk buku ini? Baiklah, mari kita bersama-sama mengetahui dengan lebih lanjut tentang apa yang ingin disampaikan penulis melalui penulisan karyanya ini. Isi padat dan bermanfaat, penyampaiannya ringkas tetapi bermaklumat. Buku ini memberikan teguran sosial kepada masyarakat, khususnya rakyat di Malaysia. Buku ini banyak menceritakan tentang perangai kebanyakan orang kita yang suka mengambil lewa dan sikap mementingkan diri sendiri. Penulis memberikan teguran berdasarkan pengalaman hidup beliau di negara asing dan membandingkan budaya mereka dengan budaya tempatan bagi memberikan teguran kepada orang kita. Hal ini sekurang-kurangnya dapat memperbaiki sikap buruk yang telah sebati dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Selain itu, penulis juga menggambarkan bahawa banyak di antara rakyat Malaysia yang bersifat mementingkan diri sendiri. Daripada sikap itu, ramai di antara kita yang tidak mencuci najis sendiri selepas menunaikan hajat di tandas awam, tidak beratur semasa membuat pembayaran di kaunter membeli belah, tidak melayan pelanggan dengan sapaan serta senyuman dan akhir sekali membuang sampah di merata-rata. Masing-masing hanya memikirkan kepentingan diri sendiri sehingga menzalimi hak orang lain. Itulah budaya orang kita hari ini. Lain pula dengan mentaliti masyarakat Jerman, Jepun dan Finland yang sering dibanding-bandingkan penulis dalam kritikannya. Antara kritikan yang paling menyengat di dalam buku ini ialah persepsi masyarakat terhadap sahabat-sahabat kita yang bekerja di dalam sektor pengurusan sampah seperti pemungut sampah dan sebagainya. Penulis mengatakan bahawa lori sampah itu berbau busuk, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana sikap masyarakat Malaysia yang tidak mengasingkan sisa makanan dengan bahan yang boleh dikitar semula. Dicampurkan semua bahan itu mengakibatkan bahan yang boleh dikitar semula dipungut semula oleh mereka. Maka yang dipandang jijik itu bukanlah pemungut sampah yang dikatakan busuk, tetapi sebenarnya mentaliti jamban dan sikap tahi masyarakat kita yang tidak sedarkan diri. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Antaranya ialah kita perlulah menjadikan konsep kitar semula sebagai amalan dalam kehidupan seharian kita supaya dapat memudahkan kerja orang lain di samping memelihara bumi yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kita juga mestilah membuang persepsi kita terhadap masyarakat-masyarakat ataupun pekerja-pekerja bawahan seperti pemungut sampah dan sebagainya supaya kita dapat membina negara yang lebih maju diseiring dengan negara-negara maju yang lain. Renung-renungkan dan fikir-fikirkan. Semoga segala apa yang ingin disampaikan penulis dapat memberikan kesan kepada hati dan sanubari pembaca. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.